Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Berbagai kendala dialami para pelaku usaha kecil dan menengah. Untuk mengatasi hal ini, caleg Partai Perindo melakukan pembinaan serta perdampingan untuk para pelaku UMKM. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Dusun Druju Tegal yang berada di Desa Ploso Gede, Kecamatan Luar Kabupaten Magelang, menjadi salah satu desa penghasil makanan tradisional klanting. Namun berbagai kendala masih belum bisa meningkatkan produksi klanting daerah ini, mulai dari permodalan, pemasaran hingga packaging yang menarik, serta perbedaan harga. Akibatnya produksi klanting saat ini hanya bisa memenuhi kebutuhan harian para pelaku UMKM di desa ini. Untuk itu di hadapan kader Partai Perindo Immanuel Partogi yang melihat langsung proses pembuatan klanting, para pelaku usaha kecil ini pun menyampaikan keluh kesah mereka. Karena nanti ingin meningkatkan kesejahteraan bagi home industry itu sendiri. Karena selama ini kami belum ada tata kelola yang baik dari masalah penjualan ataupun kedepannya pakai packing. Ya, kita perlu akan pendampingan. Pendampingan ini selain daripada masalah harga, begitu pun juga soal masalah pelatihannya mereka. Terus juga soal hasil produksinya, kemasannya ini menurut saya kita harus buat sedemikian rupa sehingga nanti penjualannya juga akan lebih tertarik orang membelinya. Partai Perindo sendiri sudah sejak lama fokus dalam meningkatkan jumlah pelaku UMKM, salah satunya melalui pembinaan dan pendampingan, termasuk program Gerobak Perindo yang tak hanya meningkatkan pendapatan ekonomi, tetapi juga berhasil membuka lapangan kerja. Tim Ainews melaporkan. Dan pemirsa, sayang sekali informasi tadi harus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Akhir kata, saya Lani Regina pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.